Gerhana matahari total di Indonesia 9 Maret kemarin ternyata masih menyisakan kenangan manis bagi masyarakat, khususnya bagi wisatawan asing yang sengaja jauh-jauh datang ke Indonesia hanya untuk menyaksikannya. Guna memberikan kenangan manis dan berharga ini, salah satu hotel berbintang di Kota Balikpapan memberikan sebuah cita rasa istimewa, yakni sebuah sajian menu khusus gerhana. Salah satu yang jadi andalan adalah Sun Eclipse Pizza. Kali ini, makanan tersebut disuguhkan bagi para tamu wisatawan asing secara eksklusif guna menemani menyaksikan gerhana matahari total pada Rabu pagi kemarin. Gurihnya rasa pizza yang melekat di lidah para tamu dibuat langsung oleh tangan chef hotel menggunakan bahan baku dasar pizza pada umumnya, yakni dengan taburan topping jamur hitam dikelilingi parutan keju yang kemudian dibentuk tampilannya menyerupai gerhana matahari total. Sun Eclipse Pizza pun siap disantap. Para tamu hotel yang mayoritas wisatawan asing pun turut menikmati sajian sarapan istimewa saat jelang fenomena gerhana. Keindahan laut Kota Balikpapan ikut memberikan tiupan angin pagi di tengah menjelang detik-detik gerhana matahari total. Salah seorang wisatawan asing asal New York, Amerika, Martin Seal, dengan fasih berbahasa Indonesia menceritakan kebanggaannya akan kesempatan dapat menyaksikan gerhana matahari total di Kota Balikpapan, yang diakui bagi dirinya adalah kesempatan langka di tengah usianya yang tak lagi muda. Dan saya lihat website NASA, tidak ada banyak kesempatan masa depan, mungkin aku usia lebih tinggi dari sekarang. Sebabnya saya terbang ke Balikpapan cuma satu hari nonton eclipse. Ini berapa, Pak? Sementara itu, manajemen hotel menjelaskan tentang sajian khusus menu gerhana yang selain Sun Eclipse Pizza, pihaknya juga membuat puding dan cake gerhana. Oke, untuk spesial gerhana matahari pada tanggal 9 Maret 2016, Asam Balikpapan menyiapkan dua menu spesial gerhana. Jadi ada namanya Eclipse Pizza dan juga ada namanya Oreo Cake Eclipse gitu. Jadi kita menyiapkan menu tersebut khusus buat para tamu kami yang breakfast pada saat gerhana matahari total. Tepat sekitar pukul 8.30 waktu setempat, mata para wisatawan kemudian menuju ke arah timur langit menyaksikan keindahan yang dilukiskan sang pencipta, yakni gerhana matahari total. Untuk di Kota Balikpapan, gerhana matahari terpantau secara menyeluruh cerah dan terlihat sempurna tanpa ada hambatan gangguan cuaca buruk sedikit pun. Dari Balikpapan, Minajis memberitakan.